di kesempatan kali ini saya mau masuk hutan lagi, kita jalan-jalan di hutan lagi. Nah, kita lihat kita bisa menemukan apa, kawan-kawan. Oke, di sini kita bisa menemukan ini damar. Iya, ah, ini damar cukup besar. Ini ada lagi. Ya beginilah kondisi hutan. Kita akan coba masuk ke dalam lagi. Oke. Okay. Ya, kawan. Ini pohon cukup tinggi. Kita coba jalan lagi ke dalam. Tanaman apa ini? Cuacanya bagian mendung, bagian panas. Tadi ada sih, saya ada melihat burung. Kemana dia? Oke, kita coba jalan ke depan. Suara monyet. Keren. Dari arah sana tadi. Nah. Oke. Kita jalan aja ke depan. Kita bisa ini menembus semaknya. Ini kita ikuti jalan bekas dorongan dozer ini. Nah, kita kelam. Sampai mana batasnya? Sana ada juga. Kita coba ke sana dulu ya, kawan-kawan. Saya mau masuk tadi enggak bisa. Ternyata panjang, kawan-kawan. Oh, ini
bisa masuk di sini. Kita masuk. Ini ada pohon meranti cukup tinggi dan banyak. Ini pagi. Tuh, ternyata dalam. Wih. Oh, ini teman-teman suasananya tepat di tengah pohonan besar. Kita lihat turun nanti. Sana masih panjang. Oke kawan-kawan, kita istirahat sebentar, saya juga berkeringat juga. Ya seperti inilah kawan-kawan, di tengah hutan. Jadi untuk sekarang saya belum menemukan satwa atau binatang lainnya. Ini tadi malam hujan juga cukup deras di sini, jadi tanahnya juga agak becek. Dan saya juga ini. Oke, kita videonya lanjutkan lagi. Explore terus ya teman. Oke kawan-kawan, ini cuaca kita agak ini mendung ya. Nah, belakang kita tuh mendung. Jadi kalau untuk masuk ke dalam kayaknya kita nggak mungkin. Takutnya kita kehujanan. Cuacanya udah mendung di atas.
kawan-kawan, ini ada binatang. Ini seperti lipannya, cuman ini enggak beracun. Kayak ini udah mau mati. Nah ini kulitnya keras, teman-teman. Nah, kita ini. Dia mengeluarkan seperti bau ya. Baunya. Nah ini. Ini sering juga disebut kaki seribu juga. Hampir seperti lipan. Tapi ini yang gak beracun. Oke, kita biarkan saja. Oke, teman-teman. Saya keluar lagi. Ini pas kita sudah di luar, cuacanya coba lihat. Ternyata panas. Oke. Pas lagi. Kita balik dulu. Oke, kawan-kawan, saya balik lagi. Oke. Saya mau balik lagi ke camp. Teman-teman bisa lihat sendiri, beginilah suasana di hutan. Ada pohon, pohonnya udah mati. Sebenarnya kalau kita masuk ke blok yang lebih dalam, di sana biasanya kalau sore kita bisa melihat burung enggang. Burung dilindungi ya, satwa yang dilindungi. Kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya tambah semangat bikin kontennya lagi, dan juga mohon saran juga supaya lebih membangun channel ini. Ini jalannya rusak, kawan-kawan.